kali ini Gotan lagi main-main nih di Cubic BSD City. Nah, di dalam Fun World Adventure, di dalam Cubic ini ada destinasi wisata yang menarik banget dan edukatif banget nih, yaitu Dino Lab. Penasaran gak sih sama isinya? Ikutin Gotan yuk, kita mau beli tiketnya dulu. Tangerang, tadi setelah kita sudah beli kartu dan juga top up, untuk harga per orangnya dikenakan Rp35.000. Sekarang yuk, karena udah penasaran, kita langsung masuk aja. Warga Tangerang, setelah kita masuk, kita bisa langsung melihat berbagai penjelasan tentang dinosaurus, mulai dari sejarah, kemudian juga ada definisi, ada berbagai jenis-jenis apa aja sih dinosaurus, kemudian makanannya, dan masih banyak lagi. Warga Tangerang, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Gina, yaitu pimpinan lokasi dari Fun World Cubic BSD City. Oke, halo Kak. Halo. Aku boleh tanya-tanya sedikit gak sih tentang Dino Lab ini? Boleh. Nah, kalau untuk jam bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak? Kita jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai dengan di jam 10 malam setiap hari. Oke. Nah, kalau untuk harga tiket masuknya supaya bisa menikmati Dino Lab itu berapa sih, Kak? Kalau untuk Dino Lab cukup Rp35.000 seorang. Kalian udah bisa masuk ke sini. Boleh di-spill nggak sih sama warga Tangerang kalau isinya ada apa aja sih di sini? Isinya di sini ada dino-dino yang pasti anak-anak kecil nih biasanya suka banget nih sama dino ya, khususnya anak-anak cowok gitu ya. Di sini dinonya juga bisa bergerak gitu, jadi seakan-akan mereka berinteraksi dengan dinonya langsung seperti itu. Selain itu, di sini juga sebagai sarana edukasi karena bukan hanya miniatur-miniatur dino, tapi di sini juga ada sejarah-sejarah dino dijelaskan di sini. Wah, wow, menarik banget ya warga Tangerang. Boleh dong ajak untuk warga Tangerang mengunjungi Dino Lab. Oke. Warga Tangerang dan warga di Tangerang Selatan di mana aja, silakan main ke Fun World Adventure khususnya di Dino Lab. Kita di sini seru banget, banyak dino, pasti kalian senang ke sini. Oke, thank you banget ya Gina. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Nah, warga Tangerang, lihat deh. Ada fosil replika dari tulang dinosaurus yang gede banget, gede jasa deh ukurannya. Dan yang pastinya warga Tangerang yang mampir ke sini harus hati-hati ya, jangan sampai menyentuh untuk menjaga supaya tidak rusak. Saat kita masuk ke dalamnya, ternyata banyak banget replika dari dinosaurus yang mereka tuh bisa bergerak. Jadi kelihatannya realistis sekali loh. Nah, ini contohnya warga Tangerang. Kita dilarang untuk menyentuh dinosaurus untuk tetap menjaga mereka. Salah satu spot di mana kalian bisa menyentuh bahkan menaiki salah satu replika dari mobil Jeep yang ada di sini. Kalian bisa bermain-main dan juga menikmati pemandangan dari mobil Jeep ini. Thank you.
kali ini Botang lagi lihat salah satu jenis dinosaurus yang ada di sini, yaitu Tyrannosaurus. Siapa sih yang nggak kenal sama Tyrannosaurus atau yang dikenal dengan T-Rex? Nah, di sini juga ada penjelasannya loh, warga Tangerang. Kalau Tyrannosaurus itu adalah salah satu karnivora darat terbesar sepanjang masa. Karnivora bipedal dengan tengkorak besar yang diseimbangkan oleh ekornya yang berat dan panjang. Tyrannosaurus memiliki tungkai belakang yang kuat dan besar, sementara tungkai depannya pendek dan hanya memiliki 2 jari saja. Nah, panjangnya sendiri adalah 12,3 meter, kemudian tingginya 3,66 meter, dan juga beratnya 8 hingga 14 ton. Botang udah puas banget nih jalan-jalan di dalam Dino Lab yang lokasinya, ingat, di Cubic BC City, tepatnya di dalam Fun World-nya. Nah, tempat ini buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pas banget buat warga Tangerang yang pengen banget berlibur sebagai destinasi hiburan bersama dengan keluarga, bahkan dengan anak-anak. Nah, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk warga Tangerang semua, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like. Dan jangan lupa share juga. Sampai jumpa!